Drone Rusia merekam iring-iringan kendaraan lapis baja Ukraina yang keok setelah diserang rentetan artileri Rusia. Dalam serangan kali ini, dua kendaraan lapis baja Ukraina mengalami kehancuran. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 6 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman dahsyatnya penghancuran kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di Zaporozhye. Artileri secara akurat meluncur berkat bantuan drone Rusia. Tidak dirincikan total pasukan Ukraina yang menderita luka-luka hingga tewas dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui, perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Rabu 7 Juni 2023, terhitung telah berlangsung 469 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak tanda-tanda untuk segera berakhir.